dari bayi ini teman-teman, masih dari lolohan ini. Sebetulnya anaknya ada 3, tapi kita lepas yang 2, soalnya yang 2 itu bukan jantan juga, yang ini jantan satu ya. Ini yang paling terakhir anaknya. 4 bulan itu ekornya sudah segini teman. Ini dia jarang bunyi kalau lagi cuaca seperti ini, kecuali kalau cuaca sejuk pagi, sudahlah dia bunyi. Bunyinya jarang, tapi suaranya ini yang berisik suaranya. Keras. Ini dia tidak takut, kita dekat tuh tidak takut, dia sudah biasa. Bahkan kalau kita makan pun dia semacam mau ikut makan juga. Nanti kita mau coba lepas ini. Dia mau kembali ke panggang nanti. Simpan burung ini di kebun teman, kita tidak bawa ke rumah, kita simpan di kebun saja biar dia terbiasa dulu di sini. Nanti sudah tua sedikit kita baru bawa tempat ramai, karena di sini pun ramai dengan kalau dengan orang-orang dia sudah biasa. Kita jarang simpan dalam rumah, kita simpan dalam luar saja. Gimana menurut teman-teman ini? Saya soalnya baru pertama ini jaga murai, rawat murai ini. Ekornya dia nambah lagi atau enggak ini teman-teman? Ini kalau jenisnya dia bukan ini, dia murai gacor dia, murai trotol. Sebetulnya trotol ini, tapi yang jantan ini warna dia lain sekarang. Warna dia ini putihnya cuma sedikit ya. Sini memang banyak burung teman, perkutut, tekukur, sini banyak punai, sini banyak. Ini di kebun pisang, sana di kebun nangka banyak ya burung. Tapi kita hanya suka burung ini saja, jaga murai. Ekor dia, di istimewanya tuh bukan dari suara saja ini, tapi dari gayanya dia ini. Kalau menurut saya sih istimewa sih burung ini. Kalau teman-teman nggak tahu ya, suka apa nggak tahu soalnya. Jadi lain orang lain prinsip juga kan. Kalau saya bukan hanya sekedar bunyinya, tapi istimewanya ini burungnya. Cantik betul, memang cantik lah. Ekornya dia ini, ini sudah ganti baru ini teman ekornya. Dulu umur 2 bulan setengah ini dia ekor dia, bulu dia itu macam lepas-lepas semua dia. Enggak ada satu ekor pun ini, enggak ada dia. Sekarang tumbuh lagi yang kedua ini. Nah, panjang dia sekarang. Ini pertumbuhan ekornya ini baru 1 bulan setengah ini, teman. Dari kemarin dia sudah segini loh ekornya. Ini ekor yang kedua ini, soalnya yang pertama itu sudah lepas lah dia. Lepas sendirinya gitu. Saya pun tidak tahu, kemarin saya kira ada yang gigit, ada yang apa gitu kan. Ekor dia nggak ada semua, bulu dia pun kurang. Taunya dia tumbuh lagi seperti ini. Soalnya saya baru pertama juga gitu. Jaga ini murai. Ini memang jantan ini teman. Soalnya punya teman saya ada, tapi satu dia betina dia. Satu. Dia memang ada bunyi, tapi ekor dia tuh semacam ini, terus dia agak gemuk juga. Kalau ini dia kecil. Tapi orang-orang bilang sih ini murai trotol gitu. Tapi saya pun saya rasa bukan trotol lah ini. Tapi orang-orang pun bilang ini murai trotol gitu. Tapi sudah besar seperti ini. Dia waktu kecil memang trotol-trotol macam itu kan, belang-belang gitu. Tapi sudah besar seperti ini dia. Dia warnanya bukan hitam dia.
hitamnya itu agak kehijauan mengkilap-mengkilap gitu teman, nggak begitu nampak sih kamera, dia macam hitam-hitam hijau mengkilap gitu kan, nggak hitam sangat gitu. Ini nggak takut teman, kalau ini nggak takut ya, dia sudah biasa dia. Wow, kalau dengar musik dia katakan hijaunya kan, nah, semacam hijau-hijau gitu teman, murai ini semacam hijau mengkilap gitu kan. Nah dia kalau dengar kita ngomong nih, dia mau dengar-dengar, dia senang betul dia. Kalau kita ngomong, mari. Dia sudah tahu. Mari. Kan. Dia bukan dari suit kita tapi dari suara kita dia. Mari. Hei. Nem. Mari. Hei. Mari. Sama anjing pun enggak takut. Sudah biasa deh. Mari. Nanti kita bagi daun. Bagi daun dia. Kan. Kita nih mau bagi daun. Tengah. Dia sampai sini ngejar dia. Dia sudah tahu dia. Dia sebetulnya senang makan mie, dia makan mie ini doyan betul dia makan mie ya. Makan mie, nah seperti di video pertama tadi makan mie. Tengok, dia kira ini mie lah. Kalau soal makanan dia oi tahu dia. Ini teman, ini sekali makan satu tong ini. Ini nanti petang dia ada sedikit, nah besok dia sudah habis. Saya ganti makanan dia bukan pagi, dia saya ganti tengah hari. Semacam inilah jam 1 jam 2. Teman. Main-main. Oke, teman-teman. Seperti ini ya murai. Istimewanya tuh begini, teman. Itu kan teman-teman, nah, dia agak mengkilap hijau-hijau itu teman. Itu kan sedekat ya, agak hijau-hijau gitu dia. Dia mengkilap macam hijau-hijau lah, bulu dia tuh kan. Nah, sedekat lagi, hijau mengkilap dia, bukan hitam ini warnanya. Emang begini semua ya tuh kan, jelas betul kan? Hijau-hijau mengkilap gitu teman.